Selamat pagi guys, sekarang pukul 6.35. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Aku pusing dulu dekat roundabout Tasik Cyber ni sementara tunggu Syaz, dia pun nak join juga. Kita beraya dekat sini je lah, nak pergi masjid tak boleh. Apa ni, aku pun malah nak masak benda. So makan je apa yang lauk aku masak semalam tu. Aku masak lemak, aku buat masak lemak cili api. So kita makan tu je lah. Sedih siut raya for the past 2 years ni. Okay lah. Apa dia? Baru 3. Selamat Hari Raya. Asyik dapat juga raya haji. Balik Seremban asyik. This year tak ke mana. Dah sampai lama kan? Tak ada lama, sampai tadi pukul 6.30. Berapa? 6.35. Kalau ini 6.25 dah boleh gerak tau. Tiba-tiba dari sebab gerang pula. Tak boleh gerak. Syaz kata bawa orang masak padahal tepi tu loci. Raya. Kenaga dah ada kat sini dah. Good morning Uncle Naga. Morning. How are you? Hi, you sudah vaksin? Sudah vaksin? Ya, sudah. Dua. Oh, good. Okay. Stay safe, Pakai Naga. Okay. Bye. You're going there? Yeah. Going back to Tasik. But still close. Still close. Just outside parking. The parking area. Parking area only, yeah. Okay. See you. Sayup-sayup je takbir bergema. Pernah ini pantau. Selamat Hari Raya, selamat membuat nasi lemak. Selamat Hari Raya. Nangis. Aku pergi McD je. Kita cari makan raya di McD. Right, aku nak habiskan 2 km lagi. Aku nak 10. Syaz dia buat 8 je. Bye Syaz. Bye. Okay. Cukup 10. Settle. Jomlah balik. Sausage dan omelette cheese sandwich. Betul. Saya nak ice americano. Ice americano nak gula tak? Tak nak gula, saya nak lush eh. Boleh isi je bah. Alright, itu saja. Okay, bye. Aku pergi dekat Taman Putra Perdana ni kejap, dekat sebelah Park Door tu. Cari lemang. Raya-raya ni makan lemang sedap. Lemang golek. So, beratur set no. Alhamdulillah rezeki. Fatin gajin tu duduk masak. Ada ayam masak merah lah, nasi impit, lodeh, sambal jawa dengan kuah kacang.
Oleh kerana aku dah makan McD tadi, breakfast, so kenyang lagi. Ini pun sekarang memang aku beli. Ya, beli lebih, boleh simpan dalam fridge. Oh, bintang. Okeylah, nak makan-makan datang ni dulu. Kira beraya ke dah juga, aku beli lemang ni dengan rendang ayam. The rest semua Fatin bagi. Lodeh lah, masak merah. Oh, rezeki. Thank you, Fatin. Panaskan kuali dan panggang ayam tadi. Kita panggangkan ayam tadi sehingga masak. Okey, ini ayamnya. Sudah siap dimasak. Okey, sekarang kita dah hidangkan shawarma. Terusnya kita gulung macam ni dan kita potongkan. Okey, dah siap. Shawarma ni boleh makan dengan sos dan mayonis hitam. Ini dia resipi roti shawarma ayam. Dan mudah dan mahsyat. Selamat mencuba.